Guys, lagi masak guys. Assalamualaikum. Si goreng tahu guys. Si guys. Kita angkat dulu karena dia udah gosong. Ih, pandai nih. Pandai dia belibet di kaki. Seroknya dia agak kurang bisa ini loh guys, apa yang bisa menangkap begitu karena dia nggak tajam ujungnya. Oke. Jadi ini lanjut goreng bakwan jagung. Tuh, dadar jagung. See guys. Ini ada panda ini, dia ngulet saya di kaki, dia nanti keinjak. Tripodnya agak iwil-iwil gitu. Ayo dong, besar dong kompor. Kalau goreng bakwan jagung ini apinya sedang aja ya, karena kalau terlalu panas dia cuman matang di bagian luar doang. Oke. Kalian tim dadar jagung gosong apa dadar jagung normal? Kalau aku tim dadar jagung gosong. Halo guys, ih panda, kemana? Makan dulu. Ih, sudah mau makan lagi. Kasih makan.
Panda bajunya masih dicuci, nanti Lebaran baru dia beli baju baru. Haha. Panda tidak jadi mati karena makanannya ada. Kemarin aku cari Whiskas yang di bawah 1 tahun itu di sini habis, jadi cari puter satu seruit, alhamdulillah ada. Ini panda makanannya Whiskas ya guys. Ah, panda tidak jadi mati. Ini panda ini masih kecil, tapi badannya sudah besar. Saya tahu kayaknya umur sekitar 4 bulanan panda ini. Ekornya panjang sekali. Dan ini masak sayur guys, nunggu dia mateng. Tadi udah mateng, udah dari jagung aku. Tuh, gelap banget. Sih guys, coba cahaya pengisi. Yuh, dari jagung sudah matang, nasi. Dan juga panda. Panda ini dia sukanya tidur di atas kulkas guys. Tidur. Tidak tahu kenapa ini kulkas guys. Nih, dia suka tidur di atas kulkas. Oke guys, jadi setelah permasakan duniawi tadi udah matang semua, dan sekarang aku mau ngajakin kalian melihat bunga-bunga mawar di depan rumahku yang aku tanam. Karena kemarin kena angin ribut beberapa hari ini, dan kita akan merapikan, kita akan perkebunan hari ini. Setelah memasak semuanya udah mateng, dan aku juga udah mandi. Saya ambil tripod dulu ya guys, biar jelas begitu. Tadi kucingku dia ada main, tahu panda main kemana? Masih pakai baju dia. Depan rumah. Oh guys, tak sepil yo. Bisa guys, tak sepil guys. Jadi ini mawarnya nggak teratur banget. Nah kayak begini-begini. Ini bekas kena uap air laut. Kalian bisa dengar ombak dari balik pagar sana. Nah, kemarin kan gelombang terus angin ribut bawa uap air laut, jadinya dia kering-kering kayak gini daunnya. Jadinya ini aku mau rapiin dia. Padahal ini udah ada kuncup satu, dua, tuh, tiga. Ini kuncupnya kecil. Halo, ada anaknya tetangga tuh. Aku juga mau rapiin ini. Panda ada main. Iya, panda main di mana ini? Cek guys, aturnya dulu ya. Oh, ini biar kelihatan tinggi. Thank you.
ya bunga melati dan bunga-bunga yang lain. Cabangnya kemana ini? Oh, ini ada dua cabang. Horor-horor loh. Ini ada dua cabang ternyata. Dia menggandeng. Gandeng. Oh, mawar berduri. Dia agak menutup saja. Ini kena uap air laut. Kok silau ya? Kok silau ya? Rapiin cabang guys. Kok silau ya? Kuat sama HP. Kira silau. Sudah mandi kah? Sudah. Oh. Sudah main, tidak tahu main di mana. Coba di sana, tidak ada di rumah, di sana apa dia? Anda ada main. Oke guys, jadi habis pangkas-pangkas nih, daun-daun keringnya udah aku potongin semuanya. Kayak begini-begini ini. Dia kering-kering kan. Ini kena uap air laut di depan. Jadinya kemarin pas badai malam-malam itu, tumbuhan-tumbuhan kan kena percikan uap air, jadinya dia gosong kering gitu. Terus ini cabang tadi kayaknya dia mengganggu banget, udah nggak tuh. Ini cabangnya dia udah kayak tadi yang ujungnya sini udah mati, jadinya aku potong aja sekalian daripada mengganggu. Sekarang lumayan rapi hasilnya. Ini mawar aku tanam sekitar belum ada 1 tahun kayaknya ya.
dan udah berbunga 3 kali dan ini bunganya banyak, alhamdulillah. Pokoknya kalau habis panen, habis berbunga itu kita potong ujungnya begitu biar ada regenerasi begitu ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Kayaknya videonya cukup sampai di sini dulu. Habis masak terus kita gunting-gunting mawar. Videonya kayak gini dulu ya guys. Aku mau lanjut aktivitas berangkat kerja. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.